Warga Kota Kupang Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria di bekas kebun di Kecamatan Kelapa Lima. Petugas yang datang ke lokasi penemuan jasad menggunakan alat pelindung diri saat mengevakuasi jasad korban sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Jasad korban bernama Nehinabu usia 72 tahun pertama kali ditemukan warga hari Minggu kemarin pukul 9 pagi. Sebelum ditemukan tewas, pria yang setiap harinya mencari nafkah sebagai pemulung ini sempat pamit kepada anak korban untuk mencari sayur. Warga menemukan jasad korban dalam keadaan tertelungkup tanpa mengenakan celana dan sudah membusuk. Sementara tak jauh dari jasad korban, ditemukan sehelai kain dan sebuah senter. Tidak, Bapak tidak bilang mau kemana? Bapak. Hanya bilang mau cari sayur. bilang. Adik dong bilang jam berapa? Jam pokoknya sudah mau maghrib begitu setengah enam. bilang di rumah sedikit lagi harus menyala lampu harus masuk ayam bapak bicara sayur sampai lama bilang begitu sa. So. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang untuk diotopsi. Sementara aparat kepolisian hingga kini tengah menyelidiki kasus ini untuk mencari tahu penyebab pasti tewasnya korban dari Kupang Nusa Tenggara Timur Efron Suna untuk CSI RTV